apa? Nunggu kaldo. Kasih surprise. Lagi kasih surprise. Party. Sekarang aku mau main dulu ya. Bye. Kita bersama akan tiup lilin. Untuk itu teman-teman kita ini bareng-bareng bersama Soulmate ya. Boleh agak mendekat Ronaldo. Wish dulu sedikit. Sebentar langsung kita akan tiup lilin bersama di hari ulang tahun kami yang ke-17 walaupun sudah lewat gitu. Semoga damai, kebahagiaan, sukacita Tuhan selalu beserta untuk Ronaldo.
ini tuh dari tahun lalu loh Ronaldo. Tepuk tangan untuk Mama dulu. Sayang, selamat ulang tahun teruntuk anakku Ronaldo. Mami, Daddy, Kakak Valen, dan adik Princess berdoa. Semoga Ronaldo selalu dalam keadaan sehat. Diberikan umur panjang sama Tuhan. Kekuatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Tetaplah jadi anak yang baik hati. Saat beribadah dekat sama Tuhan, sayang dengan keluarga. Saat ini Tuhan memberikan berkat besar buat Ronaldo dengan impian yang terwujud. Kita semua sayang Ronaldo. Tuhan Yesus memberkati. Siapa dia? Diberikan tuan ada Ronaldo Kuateh yang mencetak gol untuk Indonesia. Itu gimana perasaanmu ketika itu dulu Ronaldo? Nyangka nggak sih kamu akhirnya bisa cetak gol gitu untuk Indonesia di menit-menit akhir? Ya, sangat senang sih sama ya bisa cetak gol. Timnas Indonesia itu mimpi saya dari. Mimpinya dari kecil. Tepuk tangan teman-teman. Saya tuh ikut bangga loh ya, dari Jogja untuk Indonesia, untuk dunia. Persembahan dari Ronaldo Kuateh untuk kita semua. Dan pastinya kalau boleh tahu nih Ronaldo, satu pegangan dan motivasi kamu, mungkin kamu punya satu quotes yang bisa dibagikan untuk teman-teman semua gitu. Kamu apa sih yang buat kamu semangat banget tuh apa sih hingga saat ini bisa ada di titik puncak seperti ini? Ya, maksudnya karena orang tua sih, ingin membahagiakan orang tua ya. Boleh tepuk tangan untuk kedua orang tuanya. Tuhan memberkati dalam setiap mimpi-mimpinya, setiap cita-citanya, setiap masa depannya. Kami percaya Tuhan berikan dia pundak yang kuat, kaki yang kuat, tangan yang kuat, sehingga kami percaya juga Tuhan dalam kehidupannya memuliakan nama Tuhan. Keluarga besarnya juga diberkati Tuhan. Kami bersyukur sepanjang acara ini juga ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan Edi, mungkin ada yang disampaikan untuk sang putra tercinta, untuk seluruh teman-teman yang selalu ada untuk Ronaldo. Oke. Yang pertama saya mau bilang terima kasih sama Tuhan. Kita semua baik, dan saya mau bilang terima kasih. Yang kedua, saya bilang thank you for Aldo Frank, friends, family, yang sudah mana attend to this program. Saya mau bilang terima kasih. Yang kedua, saya bilang kita ini acara ini saya juga baru tahu 2-3 hari ini. Karena mama yang udah setting, saya juga nggak tahu. Tapi hari ini mama kasih tahu aku, nggak boleh kasih tahu aku. Ingin mengikuti jejak papa, jadi terima kasih atas selama ini dia udah melatih dari kecil sampai saya besar sekarang. Terima kasih. Luar biasa tepuk tangannya untuk Ronaldo Kuateh. Terima kasih Pak. Saya tahu Ronaldo punya mimpi yang besar di hidupnya. Jadi walaupun berat untuk saya jauh dari Ronaldo di usia 16 tahun, I always love. Yeah.
sudah ke luar negeri bertahun-tahun. Kebetulan Oma tidak dapat hadir dikarenakan kurang sehat. Oke. Saya selaku keluarga besar dari Ronaldo perwakilan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya mau terima kasih sama Opa Heru yang selama ini selalu mendukung Ronaldo di sepak bola. Kami dari keluarga besar, beliau adalah adik dari ayah kandung saya. Oke. Di keluarga besar kami, beliau sangat mensupport Ronaldo. Dan terakhir kali beliau bilang, Ronaldo, semangat, sekarang kamu seleksi untuk timnas U16. Opa percaya Ronaldo suatu saat akan memakai jersey timnas Indonesia. Dan bersyukur, alhamdulillah Ronaldo sudah memakai jersey timnas Indonesia. Tetapi Om Heru sudah berpulang, jadi belum bisa melihat secara langsung. Dan ini suatu penghargaan dari Ronaldo untuk opanya. Kami percaya Opa Heru selalu berdoa buat Ronaldo sampai saat ini juga. Terima kasih. Dan saat ini berhubung Oma Wati tidak dapat hadir, akan diwakilkan oleh putrinya yang nomor satu. Ini sepupu saya, Ibu Ayu. Ibu Ayu, kami persilakan dapat buat tepuk tangannya teman-teman sekali lagi, Ibu Ayu, bapak-bapak. Sekarang ini nama diberikan langsung untuk Opa. Boleh dibuka jersey timnas di mana menjadi saksi sejarah perjalanan kehidupannya Ronaldo memasuki dunia sepak bola. Ungkapan dan undangan rasa syukur dan juga terima kasih diberikan kepada Opa Heru yang juga oleh anak pertamanya. Boleh sekali lagi teman-teman ada yang meriah lagi teman-teman untuk Opa Heru di surga, sangat berbahagia dan juga berbangga menyaksikan Ronaldo sudah memasuki timnas di usianya yang ke-16. Dan kali ini kami persilakan dapat berfoto keluarga besar untuk dapat ke depan. Apa itu? Mampus lah. Ini kemana mau tahu dong?
calon aku. Sistemnya. Ada kita sekarang berapa nih?
kita teriakkan bersama. 3, 2, 1. Saya sangat senang dan kaget bisa dikasih the best dari mama dan papa, keluarga saya. Pokoknya terima kasih semuanya yang udah datang. Semoga sehat selalu. Amin.